Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama aqidah wa ja'ala qur'ana imamah wa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Al-Mukarram yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Al-Mukarram yang saya hormati Mudir Mahat Ali Hashim Ash'ari Kiai Haji Ahmad Raziki LCMHI. Mudah-mudahan dua tokoh ulama Nusantara ini Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan sehat walafiat, dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang tak lupa pula yang saya hormati para pemirsa penonton YouTube Galeri Maha Rahimakumullah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, beribu-ribu hidayah, beribu-ribu inayah, sehingga tiga perkara tersebut kita wajib bersyukur. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? La in syakartum, apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur terhadap nikmatku, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Katakanlah rumahnya megah bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, istrinya cantik memikat, bahkan terkadang empat, kalau belanja enggak mau ke Ciputat, maunya ke Amerika Serikat, tapi orang tersebut kufur terhadap pemberian dari Allah, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam. Siapa beliau? Nabi sang proklamator tapi tidak pernah naik motor, Nabi sang proklamasi tapi enggak pernah pakai dasi, Nabi yang belum pernah ada di koran tapi namanya selalu terimang-imang di pikiran, Nabi yang belum pernah muncul di televisi tapi namanya selalu ada di dalam hati, Nabi yang belum ada wujudnya tapi namanya sudah terpampang di atas pintu syurga. Siapa lagi kalau bukan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kelas primitif hingga zaman Islamiyah kelas eksekutif. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya Wildan Maulana Syahroni berpidato dengan tema Pemuda Harapan Bangsa. Kalau kita bicara tentang pemuda, otomatis kita berbicara tentang perkembangan bangsa. Kalau kita bicara tentang pemuda, otomatis kita berbicara tentang harapan negara dan perkembangannya. Karena kenapa? Karena ada hubungan antara pemuda dan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini, mahasiswa hari ini, mahasantri hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Yang menjadi pertanyaannya adalah pemuda yang seperti apa yang akan dijadikan pemimpin dan yang pantas dijadikan pemimpin di masa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kitab Sahih Bukhari nomor 131. Kalau di dalam Sahih Muslim nomor 660 bunyinya seperti apa? Rasulullah pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillalihi." Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa mereka? Golongan yang mendapat naungannya naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya ialah syabun nasyafi ibadatillah. Kalau di dalam sahih lain berbunyi syabun nasyafi ibadati rabbihim. Siapa mereka? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah bersabda, "Yujibu rabbuka min syabin laisa lahu subrah."
Allah itu kagum, Allah itu takjub kepada siapa? Kepada pemuda yang bisa mengendalikan syubrah. Apa itu syubrah? Syubrah ialah keinginan hawa nafsu. Pemuda tersebut mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya dengan apa? Dengan sabar dan ikhlas. Pemuda yang lain sibuk dengan narkobanya, pemuda yang lain sibuk dengan pacarannya, pemuda yang lain sibuk dengan dunia malamnya, pemuda yang lain sibuk dengan motor dan mobilnya, tapi kita sebagai mahasiswa, sebagai mahasantri, sibuk bagaimana untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.